Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak sekalian di kesempatan yang berbahagia ini yang cukup cerah, kita dipertemukan di pembelajaran IPA pertemuan yang kelima kita nanti masih akan melanjutkan tema kemagnetan dan oh. kemudian mengawali pagi hari yang sangat cerah ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa di mana kita beberapa hari ini mendengar berbagai bencana beberapa musibah di sekitar tempat tinggal kita tidak jauh dari kita begitu ya dari Ngunturonati, Tirta Tirtomoyo, Batu Retno, Batu Warno ya dan sekitarnya kita melihat bagaimana fenomena alam ditunjukkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada kita dengan adanya angin yang cukup besar, dengan adanya hujan, dan bahkan di beberapa tempat uh, kita lihat ada bencana banjir seperti yang terjadi di Kecamatan Paranggupito, kecamatan yang selama ini kita kenal sebagai kecamatan yang sering kekeringan, kurang air begitu, namun Allah berkehendak lain di musim hujan ini kemudian ada beberapa titik yang mengalami banjir. Nah, maka sangat pantas kemudian jika pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai rahmat hari ini kita masih diperkenankan bertemu walaupun secara virtual di Microsoft Team pembelajaran IPA ini. Oke, hey, anak-anak sekalian, sampai pukul 7.50 ini 20 menit dari yang kita rencanakan sudah bergabung 100 peserta, 100 siswa dan kami harapkan ketua kelas, pengurus kelas masih terus memotivasi teman-temannya, membantu jika ada kendala begitu ya. Pekan lalu kita sudah berkumpul 112 siswa, hari ini saya harapkan Pak Agus harapkan nanti uh, lebih banyak dari pekan lalu dan begitu seterusnya sehingga kita bisa pembelajaran langsung, bukan hanya Pak Agus memberi tugas, kemudian kalian mengumpulkan. Dengan begitu saya yakin kalian akan merasa berat, wong tidak diajar kok tiba-tiba ada tugas begitu. Maka silakan Pak Agus sudah memfasilitasi luar biasa seperti ini, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setiap kali kesempatan kita tatap muka secara virtual seperti ini, silakan kemudian dimanfaatkan dengan baik. Baik anak-anak sebelum kita lanjutkan, jika kalian menggunakan handphone dan dirasa suaranya kurang terdengar keras, maka caranya adalah klik icon speaker, nanti ada tiga pilihan, silakan pilih uh, ini, icon speaker, kemudian pilih pilihan yang kedua. Saya ulang, anak-anak, jika kalian saat ini menggunakan handphone begitu ya, dan kemudian Dirasa suaranya kurang keras, maka solusinya adalah kalian klik icon speaker, kemudian kalian uh, pilih yang nomor dua. Oke, okay, saya tunjukkan saja biar kalian tidak bingung ya. Oke, okay, saya akan slide show, saya tunjukkan di layar. Oke, okay, on the way ya, sedang proses. Uh, semoga segera muncul di layar kalian. Oke, okay, di menit ke-52 dari pukul 7 sudah bergabung 102, Alhamdulillah terus naik. Dan seperti tampak pada layar anak-anak sekalian, agar suaranya terdengar lebih keras, agar suaranya terdengar lebih keras, jika kalian menggunakan handphone, caranya adalah silakan klik icon speaker, kemudian pilih yang nomor 2. Nanti ada tiga pilihan ya, perangkat, speaker dan audio non aktif. Silahkan pilih yang speaker. Dengan begitu otomatis suara akan bisa kita dengar lebih jelas. Oke, ini sebagai pengantar pagi hari ini sebelum kita nanti melanjutkan ya, sebelum kita nanti melanjutkan pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu begitu. Oke. Baik anak-anak sekalian, Pak Agus akan share materi hari ini. Untuk PowerPoint saya tutup dulu. Oke, terus bertambah 103 dan ketua kelas, pengurus kelas masih kami harapkan kerjasamanya. Silakan teman-teman yang lain dimotivasi, dibantu, difasilitasi agar bisa masuk ke meeting room ini dengan baik begitu ya untuk menggantikan pembelajaran kita di kelas. Baik, Pak Agus akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Kita masih akan Uh, memulai dari website yang sudah Pak Agus siapkan di kelas sang pengajar begitu materi hari ini sudah Pak Agus siapkan di classroom. Silakan setelah tatap muka ini nanti dipelajari atau boleh kalau kalian saat ini bisa nyambi antara Google Meet uh, maaf Microsoft Team dengan Google Classroom sambil dibuka Google Classroomnya. Uh, insya Allah bisa ya Microsoft Team ini bisa tetap dibuka. Walaupun kita sedang membuka aplikasi yang lain, begitu. Nah, saya akan memulai dari sini, anak-anak sekalian dari website kelas sang pengajar untuk materi hari ini. Silakan nanti dilihat uh, Pak Agus sudah posting materi yang ini ya, kemagnetan dan pemanfaatannya, kemagnetan dan pemanfaatannya untuk bagian yang kelima sesuai dengan pertemuan hari ini ya, sesuai dengan pertemuan hari ini. Hari nah, ini adalah E, pertemuan kita yang kelima. Nah, ada kabar yang harus kalian ketahui. Kita sepertinya baru saja mulai untuk pembelajaran. Namun direncanakan nanti Maret sudah akan ada penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester untuk semester genap tahun ini, begitu. Sehingga nanti silahkan anak-anak mulai disiapkan sekedar info awal untuk penilaian tengah semester diperkirakan untuk kelas 9 nanti yang diujikan adalah dua pokok bahasan atau dua tema. Saya ulang untuk kelas 9 nanti yang diujikan di penilaian tengah semester adalah dua bab ya, dua bab atau dua tema gitu ya dan Nanti lebih pasti, lebih detail akan Pak Agus sampaikan pada saatnya ya menjelang penilaian tengah semester. Baik anak-anak sekalian, di kesempatan sebelumnya di materi bagian 4 ya kita tengok dulu materi bagian 4 yang lalu ya, pekan lalu kita tengok sebentar baru nanti kita e, masuk ke materi hari ini pertemuan kelima. Di pertemuan keempat kemarin bagian yang keempat ya anak-anak sekalian kita sudah mempelajari dua hal yang pertama tentang induksi magnet dan yang kedua tentang gaya Lorentz, begitu ya. E, kita tahu dari materi induksi magnet itu bahwasanya e, apa namanya di sekitar kawat yang berarus listrik itu akan ada medan magnetnya, gitu ya. Di sekitar kawat berarus listrik itu ada medan magnetnya. Dari situ kemudian seringkali uh, ada ini apa namanya gangguan pada kompas di kapal laut karena di sekitar kompas itu ada kawat berarus listrik kompasnya jadi nggak bisa menentukan arah dengan tepat. Nah, ini kenapa? Karena <tuh> kawat berarus listrik itu menimbulkan medan magnet. Ya, kawat berarus listrik itu menimbulkan medan magnet. Uh, ada gaya Loren di sana. Gaya Loren ini kemarin sudah kita pelajari juga. Uh, yang pertama, kita kemarin mempelajari tentang induksi magnet. Ya, kalau ada kawat listrik uh, atau kawat dialiri arus listrik, maka penentuan arah medan magnetnya seperti ditunjukkan pada gambar. Jika uh, arus listrik itu ditunjukkan dengan ibu jari, gitu, dengan jempol maka empat jari itu menunjukkan B B itu adalah induksi magnetnya atau arah medan magnetnya begitu kemudian uh, arah gaya Lorennya, oke okay, untuk mikrofon sementara di off dulu yang baru gabung mikrofon off terima kasih yang baru saja bergabung nah, kemudian anak-anak di luar itu setiap ada arus listrik yang melalui sebuah kawat penghantar maka otomatis akan menimbulkan gaya Lorentz Gaya Loren ini ditentukan dengan kaidah tangan kanan, ya, seperti yang ditunjukkan pada layar. Jika ibu jari menunjukkan arus listrik, kemudian uh, jari telunjuk medan magnet, maka gaya Loren itu ditunjukkan oleh jari tengahnya. Begitu, kemarin sudah kita bahas tentang materi ini. karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, gitu ya kita nanti akan melanjutkan pembahasan kita tentang kemagnetan dan pemanfaatannya bagian yang kelima. Oke, sampai dengan 758 sudah bergabung 116 sudah mengalami peningkatan dari yang kemarin gitu ya. Kita masih tunggu peran serta siswa yang lain untuk bisa bergabung di kegiatan kita pagi hari ini. Baik, kita akan langsung masuk ke kemagnetan dan pemanfaatannya bagian yang kelima. Insya Allah kita nanti sampai enam bagian, setelah itu kita ulangan ya. Sehingga pertemuannya tinggal hari ini dan pekan depan, setelah itu kita akan ulangan untuk bab satu. Kurang lebih begitu. ini kalau teman-teman yang nggak gabung meeting ini nggak tahu ya, kalau nggak diberi info. Kan saya, tadi Pak Agus sejak gabung sampai sekarang sudah memberikan info sangat banyak ya. Maka sangat rugi kemudian kalau teman-teman pagi hari ini tidak bergabung. Itu kenapa kemudian Pak Agus itu nguyak-uyak ketua kelas, pengurus kelas, ayo dibantu temannya, dibantu masuk begitu. Karena tidak semua info bisa kami sampaikan di tertulis ya. Sering kita dapati siswa yang enggan membaca info-info di grup WA, info di classroom begitu, Mak gantinya apa? gantinya ya bergabung seperti ini. Dengan bergabung seperti ini maka otomatis akan mendapatkan penjelasan yang jauh lebih rinci, jauh lebih jelas begitu daripada sekedar membaca sendiri. Nah, oke. Okay. Anak-anak sekalian, kemagnetan dan pemanfaatannya bagian yang kelima ini nanti kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik ya, induksi elektromagnetik. Oke, okay, terima kasih ya. Hari ini online ada tiga, ini ya sambil buka materinya Pak Agus. Nah, websitenya Pak Agus itu sudah dibuat canggih ya, bisa melihat siapa sih yang sedang online, ada berapa yang sedang online, buka website, ternyata cuma tiga. Kemarin berapa, kemarin atau tahu sudah berapa, ini sudah ada ya, sehingga eh, kami bisa memantau seberapa besar antusias kalian ya. Atase Pak Agus itu sudah menyiapkan websitenya, materinya kemudian menyiapkan meeting seperti ini. Tapi kalau antusias dari siswa ternyata rendah, ya bisa jadi nanti uh, Pak Agus akan mengambil solusi lain. Nah, Oke, okay, silakan nanti uh, setiap yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru Aran, Bapak Ibu guru itu diikuti ya. Uh, mohon untuk bisa lebih ditingkatkan keaktifannya. Oke. Okay. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang induksi magnet dan gaya Lorentz, maka kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang induksi elektromagnetik. Ya, induksi elektromagnetik. Saya perbesar biar tampilannya bisa lebih kalian pahami, lebih terbaca dengan jelas. Terima kasih peserta yang baru saja gabung. Sudah naik 119, masih kita tunggu partisipasi aktif sepeserta yang lain. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Ya, misalnya di sekitar kawat berarus tadi disebut akan ada medan magnetnya, itu disebut sebagai induksi magnetik. Ya, nanti bedakan ada pengertian induksi magnetik, ada lagi pengertian induksi elektromagnetik. Eh, dibedakan pengertiannya. Kalau Pak Agus menulis induksi magnetik, maka yang dimaksud adalah. Gejala timbulnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Saya ulang, kalau induksi magnetik itu adalah gejala, silakan ditandai boleh dicatat, yang dimaksud induksi magnetik adalah gejala munculnya medan magnet atau fenomena munculnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sedangkan induksi elektromagnetik itu kebalikannya, nanti medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. E, medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Itu namanya induksi elektromagnetik. Begitu. Nah, e, siswa sekalian, pembahasan induksi elektromagnetik ini tidak lepas dari percobaan di buku kalian ada di buku paket. Silakan nanti dilihat ya. Ada seorang siswa melakukan percobaan seperti ini. Dia memegang magnet, kemudian magnet ini digerakkan keluar masuk. Magnet ini digerakkan keluar masuk kepada kumparan, kemudian kumparan ini dihubungkan dengan galvanometer. Kita masih ingat semester 1 galvanometer itu adalah alat untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik ya, ada tidaknya arus listrik. Ternyata anak-anak sekalian, ketika magnet ini digerakkan keluar masuk begitu, tidak mandek ya, tapi digerakkan keluar masuk, itu ternyata jarum galvanometer ini akan menyimpang. Jarum galvanometernya akan menyimpang. Nah, artinya apa? Semester 1 kita sudah pelajari, kalau sampai jarumnya itu menyimpang, berarti muncul arus listrik di sana, timbul arus listrik. Padahal, apa yang dilakukan di sini tidak ada power supply. Di sini tidak ada sumber tegangan, adanya hanya kumparan, di mana di dalamnya ini digerakkan magnet keluar masuk. Begitu, ini yang mendasari induksi elektromagnetik, yang mana tadi diartikan sebagai gejala timbulnya arus listrik. Gejala timbulnya arus listrik uh, dari sebuah medan magnet, atau dengan kata lain, medan magnet dapat menimbulkan arus listrik itu ya itu yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Oke kita lanjutkan e, gejala induksi elektromagnetik ini anak-anak sekalian ini ditemukan oleh Faraday ya Faraday Faraday ini melakukan percobaan kemudian dia mengambil kesimpulan begitu bahwa e, listrik itu dapat dihasilkan. Listrik itu dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan medan magnet, ah, menggerakkan magnet batang keluar dan masuk kumparan. Oke, silakan dibaca dulu yang Pak Agus tandai warna biru, yang Pak Agus blok, silakan dibaca dulu. Sambil teman-teman yang lain, kita harapkan. Tetap gabung, silakan dipandu. Teman-teman yang belum gabung, oke, kita lanjutkan. Menurut Faraday, ya, Michael Faraday, listrik itu dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar dan masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator itu kalau bahasa tempatmu, tempat kita itu genset ya, generator. Kenapa genset itu bisa menghasilkan arus listrik? Nah ini dasar ilmunya ya, bahwa arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet itu keluar masuk. Nanti akan kita pelajari langsung tentang generator ini. Prinsipnya, generator itu atau genset itu dikembangkan dengan prinsip induksi elektromagnetik. Begitu, nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak sekalian, silakan lakukan simulasi. Lakukan simulasi seperti yang ditunjukkan pada website, ya. Oke, okay, kalau kalian saat ini memungkinkan untuk membuka websitenya dari HP kalian, boleh kalian sambil praktek, simulasi itu praktek mendimukan, ya, mendemukan Oke, okay. silakan dibuka websitenya dari Classroom, linknya sudah diberikan Pak Agus, begitu, dari Classroom, silakan eh, apa namanya di dilakukan simulasi begitu dilakukan simulasi uh, seperti yang sudah saya siapkan di website ya. Bagaimana Pak cara simul simulasinya? Oke kita langsung akan praktekan ya. Di sini sudah ada magnet batang seperti yang sudah kita ketahui magnet itu ada dua kutub kutub utara dan kutub selatan begitu ya. Apa yang terjadi kalau kemudian Magnet batang ini kita gerakkan keluar dan masuk ke kumparan sini, kira-kira bagaimana? Atau biar lebih jelasnya, dikasih galvanometer, Pak, atau voltmeter. Oke, ini tinggal dicentang sama Pak Agus. Oke, begitu ya? Oke, saya kecilkan dikit, oh terlalu kecil ya, beda gimana ya? Jadi kalian nanti bisa melakukan simulasi ini anak-anak sekalian di bagian voltmeter ini dicentang saja begitu agar sama persis dengan yang ini yang ada di buku paket ya sama persis yang ada di buku paket. Nah coba kalau saat ini kalian sudah membuka websitenya sekarang silakan kalian praktek kalian simulasi dengan cara Mas gerakan magnet batang ini keluar masuk ke kumparan apa yang akan terjadi itu saya pantau di sini yang online ada berapa ya Oke baru tiga saya akan reload websitenya saya muat ulang untuk memantau kalian yang sedang online membuka website ada berapa saya reload dulu websitenya saya muat ulang yang bergabung saat ini 119 masih kita tunggu baru tiga yang mas yang online ya masih kita tunggu kalian langsung praktek buka websitenya ya agar tidak hanya melihat yang dijelaskan Pak Agus saya akan kembali ke bagian sini anak-anak ya, ke simulasi ya saya akan kembali ke bagian simulasi oke kita mau melihat apakah ada arus listriknya atau tidak Pak berarti kita butuh galvanometer ya di sini ditulis voltmeter 4 meter. Oke, okay. okay, begini, kemudian kita langsung akan melakukan simulasi, anak-anak sekalian, kita akan melakukan simulasi. Oke, okay, caranya sangat mudah untuk melakukan simulasi induksi elektromagnet ini karena sudah Pak Agus siapkan di website ya. Nah, ini kalian gerakkan magnet ini keluar masuk. Nah, begini dan sambil dilihat apa yang terjadi pada kumparan, apa yang terjadi pada kumparannya. Ya, oke, saya keluarkan, saya gerakkan masuk, saya keluarkan, saya gerakkan masuk, itu ya, saya gerakkan masuk. Oke, keluar, masuk, keluar. Nah, silakan dilihat apa yang terjadi pada kumparan, ya, apa yang terjadi pada kumparan. Oke, bisa dilihat ya apa yang terjadi pada kumparan dan kira-kira apa kesimpulannya. Saya beri kesempatan kalian untuk menarik kesimpulan. Saya beri kesempatan kalian untuk menarik kesimpulan. Silahkan klik tombol raise hand. Silahkan klik tombol raise hand yang ingin memberikan pendapatnya. Ayo silahkan klik tombol angkat tangan ya. A, kalau pakai HP di titik tiga nanti ada angkat tangan titik tiga diklik lalu angkat tangan bagi yang ingin menjawab apa kesimpulan kalian dari simulasi ini saya beri waktu silakan kalian untuk memberikan pendapatnya kita diskusi saja. Masih saya tunggu siapa yang mau mencoba menjawab apa sih kesimpulannya dari simulasi ini, itu ya. Silakan klik Raise Hand dulu yang ingin menjawab atau boleh menyalakan mikrofon langsung. Apa kesimpulannya ketika magnet digerakkan keluar masuk? Bagaimana kesimpulannya? Silakan masih saya tunggu. Oke, masih kami tunggu. Ya, silakan. Oke, jika tidak ada yang ngacung, tidak ada yang mau menjawab, nanti akan saya tunjuk ya. Akan saya tunjuk, siap-siap dan silakan tetap di meeting room, jangan meninggalkan karena kita baru mulai, kita masih sampai 8.50 nantinya waktu maksimalnya. Saya ingin cek kelas berapa ya? Oke, saya ke kelas 9A saja dulu, ke 9A dulu. Sambil teman-teman yang lain pengurus kelas sekali lagi pengurus kelas nanti wajib lapor ke Pak Agus ketua kelas atau siapa yang mewakili dari kelasnya tentang kehadiran teman-temannya. Ini terakhir tercatat 121. Kok malah berkurang ini? Ayo yang sudah live diminta join lagi yang belum join segera juga join ketua kelas sekali lagi dan pengurus kelas untuk memobilisasi teman-temannya ya. Oke, okay, saya tertarik pengen dengar jawaban dari Belva Ara 9H. Silakan dinyalakan mikrofonnya, Mbak Belva. Jackson Belva, silakan nyalakan mikrofonnya. Ya, Pak. Oke, okay. uh, tampilan di layarmu muncul ya, Mbak ya, yang Pak Agus praktekkan, simulasikan. Iya, muncul, Pak. Oke, okay. kira-kira pendapatmu apa kalau lihat simulasi kayak gini? Kesimpulanmu apa, Mbak? Kesimpulannya mungkin ya, Pak. Arus listrik itu timbul jika magnet atau batang magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan. Okay. Yang terjadi perubahan gaya magnet yang timbul karena masuk, masuk keluarnya itu batang magnet dari kumparan. Eh, prinsipnya menurut Bilva arus listrik bisa ditimbulkan ketika magnet batang digerakkan keluar masuk kumparan. Begitu ya tadi ya, Bilva ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Bilva pendapatnya dan saya ingin mendengar pendapat yang lain. Mikrofon bisa di-off-kan dulu. Saya lari ke kelas 9A dari 9H yang ujung belakang ke 9A. Saya ya. ingin dengar pendapat dari 9A, sembilan a saya baca dulu. Karena sebagian tidak menuliskan kelas ini hanya nama ya. Oke, kita cek di sini ada siapa ini sembilan a Ada Windy, silakan nyalakan microphone ya Windy. Windy TV Febri. Ya, Jackson Windy, silakan nyalakan mikrofonnya. Oke, assalamualaikum Windy. Halo Windy, mikrofon sudah nyala Jackson? Halo, Tuh, ben, nggak ada suaranya ini. Mungkin headsetnya dilepas dulu Windy, ada perangkatmu yang kurang beres. Coba tanpa headset. Oke, sepertinya sedang ada gangguan di tempat Windy. Kita akan beralih ke yang lain. Ada Aulia Zerutul Rohmah, Jackson Aulia. Kelas berapa Aulia? Kelas 9 B, Pak. Oke, 9 B. Oke, bisa melihat tampilan dengan baik, ya, Mbak Aulia. Bisa, oke. Apa pendapatmu, Mbak, dari simulasi ini? Kan, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan kalau induksi, elektromatik, induksi elektromagnetik itu dapat menghasilkan listrik. Okay, Terus terdapat faktor-faktor yang ada. Terdapat? Faktor-faktor yang ada. Apa Mbak faktornya? Menurut Mbak? Faktornya mungkin uh, apa itu? Magnet batang menggerakkan keluar maksud dari kuparan sehingga menghasilkan listrik. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Aulia 9B ya sudah mengemukakan pendapatnya dengan baik. Terima kasih. Yang pertama tadi juga Bilpa pendapatnya sudah sangat baik ya. E, seperti ini yang saya harapkan teman-teman semua anak-anak sekalian. Ini saya amati kalau Pak Agus mulai tanya gini tuh kecenderungan meninggalkan meeting roomnya selalu gini. Ini, tadi dari 121 ini hanya menjadi 110. Saya mohon tidak terjadi seperti ini. Kalaupun kalian tidak mau menjawab ya sudah dijawab saja mohon maaf Pak belum bisa menjawab. Begitu enak ya. Jangan malah meninggalkan meeting room. Kalian yang rugi ya nggak dapat penjelasan sama sekali. Coba nanti kalau Pak Agus gaya mengajarnya, kemudian tanpa dijelaskan gini, saya beri tugas, saya beri tugas setiap pekan, well, kalian yang akan kesibukan, kesulitan sendiri gitu ya. Maka harusnya kalian memanfaatkan ini dengan baik, bukan malah meninggalkan kesempatan yang seperti ini. Itu masukan untuk semuanya, terutama ketua kelas, pengurus kelas, ya sekali lagi saya ulang-ulang, ketua kelas, pengurus kelas untuk bisa mengajak temannya gabung meeting seperti ini agar mendapat hak kalian, ya, mendapat hak kalian dijelaskan secara langsung, bukan hanya langsung ditugaskan. Itu yang diharapkan Pak Agus. Oke, sebenarnya sudah dituliskan di bagian bawah simulasi ini, anak-anak sekalian, ada beberapa bahan diskusi yang harusnya kita lakukan. Nanti sambil dipelajari sendiri, ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan secara sederhana saja. Yang pertama, berdasarkan simulasi tersebut, eh, bandingkan simpangan jarum dengan kecepatan gerak magnetnya. Saya ulang, nanti kita bandingkan simpangan jarumnya, itu jarumnya nyimpang, itu seberapa sih nyimpangnya? Nyimpangnya sedikit, apa besar, sedikit atau banyak gitu, menyimpangnya dibandingkan dengan apa, Pak? Dengan kecepatan gerak magnetnya, gerak keluar masuknya tadi. Oke, okay, kita akan langsung lihat ada perbandingan kayak apa ya. Ini kita gerakkan pelan. Oke, okay, kita gerakkan pelan. Oke, okay, kita gerakkan pelan. Sekarang kita gerakkan cepat. Set, set, set. Nah, lihat pergerakan jarumnya. Dia langsung gerak maksimal ya. Dia gerak maksimal. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Dari situ, anak-anak sekalian, apa sih pak hubungannya? Hubungannya apa antara kecepatan gerak magnet dengan e, simpangan jarum? Ternyata kalau geraknya semakin cepat, apa yang terjadi tadi? Jarumnya juga menyimpang lebih besar. Artinya e, akan menimbulkan arus yang lebih besar. Yang kedua, bandingkan juga simpangan jarum dengan jumlah lilitan. Bagaimana pak caranya? Nah, di sini ada dua. Ini ada satu ya, yang kita pilih sekarang lilitannya cuma satu gitu. Nah, di sampingnya ada dua lilitan. Kita klik saja begini. Nah, saya ulang. Ini tadi posisi semula. Hanya ada satu lilitan. Sekarang kita beralih dua lilitan. Kalian nanti praktek sendiri ya, simulasi sendiri. Karena websitenya sudah saya siapkan untuk kalian. Nah, apa yang terjadi Pak kalau lilitannya hanya sedikit? Dilihat saja. Oh, begitu. Kalau lilitannya banyak bagaimana Pak? Oh, lebih besar arusnya kalau lilitannya banyak. Nanti kesimpulan yang kedua setelah tadi dipengaruhi oleh besarnya kecepatan gerak magnet, yang kedua dipengaruhi juga oleh jumlah lilitan. Semakin besar jumlah lilitan, maka semakin besar kuat arus yang dihasilkan. Itu. Kemudian yang ketiga, mengapa terjadi penyimpangan pada jarum galvanometer dan mengapa penyimpangannya berubah-ubah? Ya karena memang faktornya banyak ya tadi yang kita ubah-ubah ya juga menghasilkan ini kalau kumparnya sedikit, beda sama kumparannya banyak. Kalau geraknya pelan, beda sama gerakannya cepat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, coba amati peristiwa yang terjadi. Jika kutub magnetnya dimasukkan, tetap diam. Kalau magnetnya dimasukkan, terus sampai di dalam, diam. Tek tekan mandek. ada arus listriknya atau tidak? Lihat di jarum, magnetnya hanya diam di dalam. Ternyata jarumnya tidak menyimpang, lampunya tidak menyala. Kesimpulannya, kalau magnet itu digerakkan masuk kemudian diam, tidak bergerak-gerak keluar masuk keluar masuk, ternyata tidak muncul arus listrik. Berarti kesimpulannya benar seperti yang tadi disampaikan Bilva dan juga Aulia, apa namanya? Arus listrik ini dihasilkan jika magnetnya digerakkan keluar masuk Kemudian besar kecilnya arus listrik akan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan gerak magnetnya atau lebih tepatnya sebenarnya ini anak-anak ya, sebenarnya ini nih kalau garis-garis medannya kita klik seperti ini nah sebenarnya ini kata kuncinya itu kenapa kok bisa ada pergerakan jarum kenapa bisa muncul arus listrik itu sebenarnya karena dia magnet artinya perubahan fluk magnetik ya perubahan fluk magnetik kalau magnetnya di posisi jauh begini, posisinya masih jauh, kalian lihat jumlah garis yang masuk juga sedikit. Namun apabila magnetnya masuk, ini jumlah garis yang putih-putih ya, jumlah garis kayak magnet semakin banyak yang masuk. Saya keluarkan lagi jumlah garisnya sedikit. Yang kita masukkan jumlah garisnya banyak sedikit banyak sedikit banyak. Nah, jadi arus listrik ini ditimbulkan karena terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet. Atau istilahnya nanti kalau di SMA kalian akan mengenal istilah perubahan flu magnetik, perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Kurang lebih begitu ya. Arus listrik dihasilkan karena perubahan garis jumlah garis gaya magnet. Silakan ditandai, boleh dicatat perubahan ke ga, jumlah garis-garis gaya magnet yang masuk ke kumparan. Nah, apa saja yang berpengaruh, Pak? Nantinya yang berpengaruh, ternyata ada berapa tadi? Yang pertama, kecepatan geraknya semakin cepat, arusnya semakin besar. Yang kedua, banyak sedikitnya kumparan, semakin sedikit arusnya kecil, semakin besar kumparan, e, arusnya juga besar, begitu ya ya. Jadi yang pertama adalah kecepatan gerak, yang kedua adalah eh, apa namanya banyaknya kumparan, dan yang ketiga nanti adalah kekuatan magnetnya. Magnetnya lebih besar, kekuatan magnetnya tentu akan menghasilkan ini apa namanya arus listrik yang jauh lebih besar. Saya ulang, faktor yang pertama adalah kecepatan gerak masuk. Ya, atau kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang kedua adalah besar kecilnya kumparan atau jumlah lilitan dan yang ketiga adalah kekuatan magnet itu sendiri. Begitu. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya lanjut. Pelajaran kita masih berlanjut ini, belum selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand? Boleh angkat tangan? silakan atau boleh melalui menu chatting tuliskan pertanyaan kalau malu ayo masih ditunggu oleh Pak Agus yang mau bertanya silakan boleh klik raise hand atau boleh melalui menu chatting ya silakan anak-anak kalau ada pertanyaan. Oke, saya pantau belum ada yang raise. Kalau belum ada, saya akan lanjutkan ya. Jadi simulasi ini nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya di website sudah disiapkan Pak Agus. E, tinggal klik dari Google Classroom sudah ada link websitenya ya nanti dipraktekkan sendiri begitu dari HP pun bisa Pak Agus tadi sudah membuka dari handphone bisa ya. kayak mainan saja kayak ngedem lagi nah, berdasarkan pertanyaan tersebut harus yeah. termagnet faktor apakah yang mempengaruhi besar gaya listrik yang dihasilkan yang Pak Agus tandai ini ya kesini silahkan dituliskan di buku catatan kalian oke okay. mungkin ada yang tanya Pak kemarin kok kita dapat LKS isinya hanya soal-soal ya Pak gitu ya untuk materi semester genep itu sudah dititipkan di semester ganjil. Saya ulang, Materi semester genep itu dua bab sudah dititipkan di semester ganjil. Silakan dibuka lagi LKS yang semester 1. Materi kemagnetan itu ada di materi semester 1 ya. Silakan itu masih dipakai. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini silakan nanti dituliskan di buku catatan kalian. Apa yang sudah dijelaskan Pak Agus. Dasarnya ada di website. Kemudian e, tuliskan lagi kesimpulan tentang induksi elektromagnetik ini kemudian faktor apa yang berpengaruh silakan nanti uh, secara mandiri kalian tuliskan di buku catatan. Ini poin penting dan sering ditanyakan di berbagai soal, baik penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun kalian nanti akan uh, bertemu dengan ujian sekolah. Ya, kalian nanti karena kelas 9 akan diakhiri dengan ujian sekolah. faktor-faktor uh, ini sangat penting untuk bisa dipahami, biasanya sering ditanyakan di berbagai soal. Oke, jika sudah anak-anak sekalian secara teori kita sudah bahas tentang induksi elektromagnetik. Kita nanti akan langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ini apa namanya contoh-contoh <kuh> alat yang memanfaatkan contoh-contoh alat yang memanfaatkan induksi elektromagnetiknya contoh-contohnya kayak apa Ya, di website sudah Pak Agus tuliskan di sini. Setelah kalian mempelajari tentang induksi elektromagnetik ini, begitu ya. Bagaimana sih eh, penerapan? Bagaimana kita bisa menemukan penerapan teori ini? Biar tidak hanya dinilai teoritis, begitu Pak. Gunanya untuk apa, toh Pak? Nah, ternyata itu ada di alat-alat sekitar kita. Nah, untuk mengetahui penerapan induksi elektromagnetik ini, kita akan mempelajari beberapa alat yang menerapkan induksi elektromagnetik antara lain adalah generator atau kalau kalian menyebutnya genset. Kemudian ada lagi dinamo ya, ada dinamo di kipas angin, dinamo mesin jahit ya, dan lain sebagainya dan juga transformator atau trafo. Nah, alat yang ketiga ini yang nanti juga sering banyak ditanyakan di soal. Karena di materi trafo ini ada ini dikupas lebih dalam ya nanti akan kita lihat. Oleh karena itu sekarang silakan yang belum menyiapkan disiapkan dulu buku paket buku siswa halaman 30 sampai 35. Saya beri waktu. Silakan menyiapkan buku paket. Dibuka halaman 30 sampai 35. Kita akan pindah ke buku paket untuk websitenya kita cukupkan. Saya ulang semuanya, tetap ada di meeting ini, kita belum selesai. Dibuka buku paket halaman 30 sampai 35. Sambil Pak Agus akan menayangkan di layar buku paket ini. Buku paket, oke ketemu. Silakan yang belum, masih kami tunggu. Oke, silakan disiapkan buku paketnya dan akan kita lanjutkan ya. Oke, jika sudah sekarang kita akan menunjukkan halaman 30 berapa tadi Pak? Bagus 30 ya. lima. Oke, saya naik dulu. Nah, itu trafo ini dinamo Oke. nah di sini kita akan mempelajari contoh-contoh alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnet gitu ya, induksi elektromagnet untuk 190sip Oke, <tuh> Oke kita mulai dari yang pertama anak-anak tentang generator sambil bisa dibaca dulu yang ada di slide atau di layar Pembahasan alat-alat ini nanti akan lebih banyak Pak Agus sampaikan di bagian trafo, generator dan dinamo sekilas saja gitu. Yang pertama, generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya, generator. Kalau kalian sering lihat orang punya hajat, orang punya gawe, wong ewo itu ya. Biasanya nyewa jenengi genset. Genset itu generator. Di sana ada bagian yang diputer terus gitu ya, pakai bahan bakar itu. Uh, dari situ, dengan adanya pergerakan itu, ada dua roda yang berputar-putar terus. Itu uh, akhirnya dihasilkan energi listrik. Oleh karena itu, secara sederhana, generator diartikan sebagai alat yang digunakan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, energi gerak yang dimiliki generator ini diperoleh dari berbagai sumber alternatif, misalnya dari energi angin. Uh, ini yang dilakukan oleh PLN ya uh, pembangkit listrik tenaga angin, ada lagi pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Itu adalah contoh generator yang digunakan di pembangkit listrik. Generator sendiri dibedakan menjadi dua, generator AC atau bolak-balik dan generator DC atau generator searah. Generator AC atau alternator di, dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda, sedangkan generator DC menggunakan cincin beli. Nah, secara skema seperti ini, bedanya generator AC dan DC. Nah, ini ada cincin ganda di sini. Generator AC, kalau sini cincin belah atau komutator untuk generator DC. Kemudian, yang kedua, dinamo. Oke, secara prinsip seperti ini, dinamo generator yang relatif kecil. Prinsipnya dia juga generator, tapi ukurannya relatif kecil. Begitu, seperti yang digunakan pada sepeda. Kalau kalian uh, lihat sepeda ontel yang lawas itu sepeda kebu itu biasanya di bagian depan di roda depan ya itu ada generatornya dia digesekkan pada roda sehingga lampunya akan menyala prinsipnya seperti itu jadi dari energi gerak dihasilkan energi listrik itu namanya generator ya kita lihat penerapan generator kecil atau generator mini itu disebut dinamo pada sepeda salah satunya ya Mengapa lampu sepeda kayuh, sepeda ondel itu dapat menyala meskipun tidak ada baterai di sana? Kalau sekarang kan anak-anak kreatif gitu ya, bukan pakai dinamo tapi pakai baterai itu yang lampu warna-warni itu lampu variasi, lampu LED. Itu yang kita bahas bukan itu ya, yang kita bahas adalah dinamonya. Nah, ternyata lampu sepeda kayuh, sepeda ondel dapat menyala meskipun tidak diberi baterai karena apa? karena adanya gaya putar pada dinamo tadi ya karena ada dinamonya dinamo itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik begitu ya dan mengapa nyala lampu akan semakin terang jika kita semakin cepat ya, karena memang ini tadi ya kayak yang teori pertama tadi semakin cepat gerakan keluar masuk magnet tadi perubahan fluk magnetik otomatis arusnya akan semakin besar begitu Ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Nah, dinamo ini adalah alat yang berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Gambarnya seperti ini sering kita temukan pada dinamo listrik, ah, dinamo sepeda gitu. Oke. Kita langsung akan masuk ke yang ketiga, bagian yang lebih sering dikupas, sering ditanyakan. Ayo, ketua kelas, pengurus kelas, teman-teman yang live, segera diminta gabung lagi. Kita belum selesai, kita belum selesai, masih 850. Oke, yang belum gabung juga diminta segera bergabung. Ini tinggal 113 tadi, dari 121. Alhamdulillah, naik. Terima kasih, ketua kelas. Terima kasih, para pengurus kelas, sudah memotivasi teman-temannya. Ya, kita minta tetap dinaikkan ini jumlahnya ya karena kita 240-an baru 121 baru 50 persennya yang gabung ya kita harapkan nanti tetap bertambah setiap pekannya Oke. yang ketiga transformator ya transformator masih ingatkah kamu bahwa sebelum dialirkan ke rumah-rumah penduduk tegangan listrik dari PLN itu harus diturunkan nah, jadi tegangan dari sumbernya sana itu tegangannya tinggi kalau kalian sering baca itu ya sering baca di pinggir-pinggir jalan awas tegangan tinggi itu menunjukkan tegangan listrik dari PLN itu tegangannya sangat besar Kalau sampai itu tidak diturunkan dulu, langsung masuk ke rumah-rumah Wah entah apa yang terjadi pada rumah kita Bisa jadi akan terbakar, habis terbakar karena tegangannya sangat besar Bisa kita lihat kalau ada orang yang tersengat, ada orang yang kesetrum ketika Apa, di pinggir jalan atau dan kabel listrik di pinggir jalan itu efeknya luar biasa langsung has, uh, hangus ya langsung gosong, ya. Nah, ini gosong perong begitu karena memang tegangannya sangat tinggi arusnya sangat besar begitu. Nah maka kemudian uh, tegangan listrik dari PLN itu sebelum masuk ke rumah-rumah harus diturunkan karena tegangannya sangat tinggi. Nah bagaimana pak cara menurunkan tegangannya ini yang kita bahas yaitu ada alat yang namanya transformator. Apa itu transformator? Transformator adalah alat yang digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Saya ulang, boleh ditandai, boleh ditambahkan di catatan kalian. Yang dimaksud dengan transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik, ya, salah satunya yang dipakai. Untuk menurunkan tadi ya dari listrik PLN masuk ke rumah-rumah diturunkan dulu tegangannya biar tidak berbahaya. Ya. Karena fungsinya menaikkan dan menurunkan berarti trafo ini dibedakan dong menjadi dua. Iya betul. Yang pertama trafo step down, step down itu berarti untuk menurunkan ada kata down ya menurunkan tegangan. Dan yang kedua adalah transformator step up. Sesuai namanya up berarti naik. Begitu ya, berarti naik. Nah, transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Nah, transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Itu ya sudah sangat jelas. Ada dua step up dan step down. Ya. Secara prinsip tranfo step down dan step up digambarkan seperti ini, anak-anak sekalian. Tranfo itu secara prinsip ada dua kumparan di kiri dan kanan, gitu ya. Kumparan yang kiri dan kumparan yang kanan itu beda jumlahnya. Jumlah itu ditunjukkan dengan N, ya. Di sini ada P, ada S. P itu primer, S itu sekunder. Saya ulang, P itu primer, S itu sekunder. Primer itu maksudnya in Input jadi, kalau kamu punya trafo dicolok ke PLN kecolokan, nah bagian yang dicolok ke itu adalah bagian yang primer. Nah, dari trafo itu nanti keluar arusnya. Nah, bagian yang keluar itu adalah bagian sekunder. Saya ulang, di trafo itu ada istilah primer dan sekunder. Primer itu yang dihubungkan ke sumber tegangan, dalam hal ini sumber tegangan PLN. Sekunder itu bagian yang dihubungkan ke alat listrik, ya, dihubungkan sebagai outputnya. Nah, untuk trafo step down namanya saja step down berarti menurunkan tegangan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan jumlah lilitan primernya lebih banyak, lebih besar dari jumlah lilitan sekundernya. Sedangkan pada trafo step up kebalikannya, step up naik. Berarti jumlah lilitan primernya lebih kecil, lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Oke, gitu ya. Secara prinsip ditandai oleh itu. Nah, transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder dihubungkan dengan inti besi ya ada inti kotak gitu inti besi lilitan primer mendapatkan tegangan AC menginduksi lilitan sekunder perubahan arus terus membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung kumparan Nah, inti besinya tadi untuk apa Pak? Untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Nah, trafo itu secara real di kehidupan kalian gambarnya seperti yang tampak pada layar pasti kalian pernah melihatnya di ada di dalam televisi, ada di dalam radio, ada di dalam lampu-lampu yang bulam panjang itu ya dulu pakai trafo seperti ini dan juga alat-alat elektronik lainnya. Besar kecilnya tegangan keluaran atau tegangan output itu sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil. Kan? Tadi ya, step down dan trafo tersebut disebut step down. Nah, nyambung ya. Namun, jika lilitan primernya lebih sedikit, lilitan primernya lebih kecil daripada lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer, dan trafonya disebut step up. Nah, secara prinsip, pada trafo yang ideal itu, harusnya namanya ideal energi listrik yang masuk ke kumparan primer semuanya akan dipindahkan ke kumparan sekunder. Oke, sampai titik ini dulu perhatikan. Pada trafo yang ideal, ideal itu sempurna. Energi yang masuk di kumparan primer harus sama dengan energi masuk di energi yang dikeluarkan di kumparan sekunder. Atau kalau ditulis Energi itu simbolnya kan W ya, W primer sama dengan W sekunder. Ini materi semester 1. W primer sama dengan W sekunder. W itu diperoleh dari mana Pak? Semester 1 kita masih ingat. W itu diperoleh dari V dikali I dikali T gitu ya. Oke, uh, berarti V-nya v nya siapa Pak? V-nya si primer, tegangannya primer. Tegangan input tadi yang dicolokkan ke PLN tadi. I-nya I siapa Pak? Kuat arus primer. Nah, WS itu apa Pak? W itu kan VIT semester 1 kemarin. Berarti diperoleh dari V sekunder dikali I sekunder dikali waktunya. Waktunya enggak pakai sekunder primer karena waktunya sama antara primer dan sekunder. Nah, dari sini T-nya bisa kita corek begitu sehingga kita ketemu perbandingan VP dibanding VS. VP, VS-nya ke bawah maka sama dengan IS dibanding IP. Atau dengan kata lain Nah, ini kita peroleh ini ya. Ini yang bagian paling penting. Silakan nanti ditambahkan di buku catatan kalian. Ini yang paling penting yang bagian maka ini ya. Bagian maka IS banding IP sama dengan VP banding VS sama dengan NP banding NS. Keterangannya ada di bawahnya di buku paket. Ya WP itu energi primer, WS energi sekunder, IP arus primer, IS arus sekunder, NP lilitan primer, NS lilitan sekunder, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder. Itu. Nah, ternyata pada kenyataannya tidak ada yang efisi, uh, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal, gitu ya. Ternyata trafo itu tidak ada yang ideal, efisiensinya nggak bisa menyentuh 100 artinya energi yang masuk akan bocor, tidak semuanya keluar gitu. Nah, maka akan muncul istilah efisiensi trafo. Efisiensi trafo itu kalau masuknya 100, keluarnya hanya 90, berarti efisiensinya adalah 90 persen. Masuknya 100, keluarnya hanya 80, berarti efisiensinya adalah 80 persen. Kurang lebih begitu makna dari efisiensi. Sekarang kita akan melihat contoh soal transformator. Ini bagian paling penting. Selamat yang jam ini masih bergabung karena ini bagian yang paling penting, trafo ya. Sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Di sini disebut 300 lilitan primer. Oke, berarti yang diketahui pertama adalah NP-nya 300 ya, lilitan primernya 300. Diketahui lagi 30 lilitan sekunder. Oke, berarti NS-nya adalah 30 lilitan. Kemudian diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220. Tegangan primer berarti VP 220. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder yang ditanyakan yang A. VS-nya yang ditanyakan, VS-nya yang ditanyakan. Berarti kita pakai mana Pak untuk mengerjakan? Kita pakai persamaan yang tadi saya sebut persamaan paling penting tadi. Nah, ini Ya, kita akan kembali ke persamaan VP banding VS sama dengan IS banding IP sama dengan lagi NP banding NS gitu ya. Kita gunakan sesuai keperluan. Uh, soal yang A tadi, soal yang A kita yang diketahui NP NS VP kita diminta VS yang ditanyakan VS berarti kita pakai persamaan yang mana Pak? Ya sudah kita pakai persamaan NP banding banding NS sama dengan VP banding VS. 300 banding 30 sama dengan 220 banding si VS. VS ini yang dicari, yang ditanyakan. Belum ada. Berapa nanti? Itu yang baru akan kita cari. gitu ya. Saya ulang. Karena yang diketahui NP, NS, dan VP, sedangkan yang ditanya adalah VS, maka kita pakai persamaan yang ini. NP banding NS sama dengan VP banding VS. Itu ngambilnya dari mana Pak? Kok tiba-tiba ada itu? Enggak tiba-tiba ya. Ini dari persamaan yang tadi dari awal disebutkan oleh Pak Agus. Persamaan yang paling penting dan kalian harus catat di buku kalian. Ditulis dengan jelas persamaan pada trafo adalah bagian yang ditunjukkan pada layar ini. VP banding VS sama dengan NP banding NS sama dengan IS banding IP. Kalian perhatikan kalau sudah sampai I itu kebalik. ya S sama P-nya kebalik beda sama V dan N. VP banding VS sama dengan NP banding NS. Sama dengan lagi IS banding IP. Gitu ya. Jadi mengerjakannya diambil dari persamaan ini. Diambil dari persamaan ini. Kita kembali ke contoh soal lagi. Diketahui NP NS VP ditanyakan VS berarti langsung kita kerjakan NP banding NS sama dengan VP banding VS. Kita masukkan angkanya. NP-nya 300, NS-nya 30, VP-nya 220 ditanyakan VS. Tinggal kita kali silang begitu, maka 220 dikali 30 dibagi dengan 300 hasilnya adalah 22 volt. VS-nya ketemu. Nah, pertanyaan kedua. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer berarti IP ya, berarti IP. IP, arus listrik primer 0,5 mA berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Yang ditanyakan IS Oke, berarti kita pakai persamaan ini: NP banding NS sama dengan IS banding IP. Oke, kita tunggu dulu muncul di layar NP banding NS sama dengan IS banding IP. 300 banding 30 sama dengan IS dibanding 0,5. Dikali silang kayak tadi, IS-nya ketemu 5 mili ampere. Oke, terjawab. Pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan di sini adalah efisiensi trafo, ya, berapa persen? Efisiensinya tinggal kita masukkan, daya itu kan V kali I ya, daya listrik V kali I. Tinggal kita masukkan begini, P dibanding P out ya, daya output dibanding daya input dikali 100%. Daya outputnya adalah VS dikali IS dibagi VP dikali IP. Angka-angka tadi kita masukkan sehingga di sini ketemu angka 5 dikali 22. 2 0,0 oh masih 100% gitu ya. 100%. Dan seterusnya kemudian pertanyaan yang terakhir keempat tentukan jenis trafonya. Ini trafo apa? Step up apa step down? Pertanyaannya begitu. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Karena VP lebih besar dari VS dan NP lebih besar dari NS, maka trafonya adalah trafo step down. Kenapa Pak VP-nya primernya lebih besar dari sekundernya, inputnya lebih besar dari sek outputnya, berarti dia menurunkan step down jenis trafonya. Begitu contohnya kemudian uh, tugas kalian nanti di rumah mengerjakan halaman 36. Nah, di sini ada berapa ini? Ada tiga soal. Ada tiga soal, kalian nanti diminta mengerjakan halaman 36 ya ini. Ada tiga soal, silakan nanti dikerjakan di buku tugas. Tidak perlu tanya mengumpulnya kapan, mengumpulkannya bagaimana, itu urusan belakangan. Yang penting suatu saat Pak Agus minta dikumpulkan, kalian sudah siap. Ya, kalian sudah siap, apa namanya, dengan tugas-tugas seperti minggu kemarin, Pak Agus sudah berikan tugas. Walaupun Pak Agus belum nagih, tapi kalian sudah saya beri tugas. Begitu oke, demikian untuk pertemuan hari ini, anak-anak sekalian. Apa namanya? Waktu tidak terasa, sudah 850. Saya cek dulu di menu chatting, kayaknya ada chat masuk atau... Kalau mungkin ada pertanyaan secara langsung, silakan menyalakan mikrofon. Malik Abdul Aziz ditulis. Soalnya tidak pak, tidak perlu ditulis ya di buku tugas ditulis saja uh, jawaban soal buku paket halaman sekian. Jadi soalnya ada di buku paket, itu nggak ribet ya. Uh, jawaban soal buku paket halaman sekian begitu. Soalnya biar di buku paket saja. Silakan kalau masih ada pertanyaan, saya beri waktu sebelum kalian beralih ke pembelajaran materi lainnya. Ya, silakan yang menghidupkan mikrofon kalau mau tanya. Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan. Sekali lagi ketua dan pengurus kelas saya minta dengan sangat pekan depan jumlah yang hadir lebih banyak dari hari ini. Hari ini tadi baru 121, kita minta pekan depan lebih banyak lagi. Dan saya tunggu laporan dari ketua dan pengurus kelas hari ini yang gabung siapa saja. Saja gitu yang tidak siapa saja gitu ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kalian bisa meninggal.